gantian ya. Dua-duanya mama aku soalnya. Kalau my mom aku deket-deket like ini aja kita syuting yang udah di luar kota. Mama mau gak mau gak bisa ikut gara-gara kan ya mama juga punya kerja, punya staf di sini gitu pun aduh rasanya tuh gak betah banget, sedih. Aku aja malam masih tidur sama mama. Udah gede kayak gini tuh malam tetap aja tidur sama mama. Mama selalu tidur juga kalau kasih, kalau ada apa-apa ya kan. Seberapa intens sih kadang? Kalau apa-apa pasti curhat ke mama. Apa-apa pasti ngadu ke mama, pasti telepon. Aduh, kalah lah sama adik, sama abang sendiri. Sedangkan aku sama adik, sama abang udah deket banget kan. Tapi kalah mereka. Aku komunikasi apapun pasti sama mama. Apa sih pesan mama untuk Kak Jai? Apa? Pesan mama yang paling Kak Jai ingat. Kamu jadi siapapun di dunia ini, tetap aja jadi orang baik. Rendah diri. Dan ya rendah hati lah. Siapa yang aku ingat. Nah untuk karir Kak Joy sendiri gimana? Adakah obrolan dengan mama harus seperti apa karir Kak Joy gitu? Aduh mama tipe orangnya penting aku bahagia sih. Makanya aku tuh keputusan apa-apa pastinya sama mama kan. Pasti berdua kita ambil keputusannya, apa ini yang terbaik buat aku, apa ini bagus untuk kedepannya. Jadi ada gede mama pasti tanya, kau bakal happy gak kalau ambil keputusan ini? Terus aku bilang, ya insya Allah aku happy lah. Ya pasti akan diambil gitu sih. Yang penting buat mama mah aku happy itu aja. Aku pun kapanpun aku minta stop aja di entertainment, mama pasti okay, fine gitu, nggak apa-apa. Untuk pendidikan sendiri apa diarahin juga sama mama? Oh ya, pendidikan sangat amat ketat di keluarga aku. Gak bukan di, emang dari keluarga bagian mama dan bagian diri pun semuanya sama, sepupu aku semuanya pendidikannya tuh ketat banget. Jadi ya. Aku pun sendiri ya harus menjalani pendidikan sampai selesai. Nah Kak Jai kan sering ngobrol-ngobrol curhat sama mama. Oh, aku curhat tentang pacar aja tuh ke mama. Curhat tentang ya hubungan-hubungan asmara aku pun ke mama pasti. Nah biasanya mama merespon itu seperti apa sih Kak Jai? Ya biasanya tuh emang biasanya tuh nasihat mama tuh walaupun terkadang menyakitkan tapi paling mantep ya yang kita butuh itu paling mantep emang. Jadi sekarang pun kalau misalnya aku lagi stuck, aku lagi merasa jenuh, aku ngobrol aja sama mama. Jadi ngobrol tentang hal yang simpel pun aku pasti langsung adem gitu. Nah kalau lagi ngobrol dengan mama pas. Cuman at the end of the day perbedaan itu menjadi bikin aku lebih open minded, lebih menghargai pendapat orang lain, ataupun bikin aku menyadarkan kalau terkadang pendapat aku sendiri pun belum tentu benar. Nah kalau untuk pacar dia nggak sih untuk itu? Enggak, mama sering bilang aku mah masih muda, nggak usah juga. Gak usah terlalu dikekang lah. Selagi akunya pacaran bahagia, gak ngekang, gak menghalangi karir aku, mama pasti gak bolehin lah. Yang penting anaknya baik. Berarti intinya dengan pacar sekarang disetujui sih sama mama? Emang pacar sekarang? Siapa yang pacar sekarang? Ayo. Siapa pacar sekarang? Mama ngasih kriteria-kriteria seperti apa gitu? Kriteria aku? Kriteria dari mama. Oh dari mama? Ya sama sih yang aku bilang tadi. Yang penting tuh orangnya balik lagi ke how the person treats me lah. Mama tuh gak punya kriteria. Mama tuh tipe orangnya santai aja. Teman-teman yang kenal aku pun pasti tahu mama aku tuh sesantai apa orangnya. Yang penting ya gak ngekang aku, gak posesif, open minded, dan ya gak ngalangin karya aku itu aja dan bisa bikin aku happy di situ doang kok buat mama. Oke. Okay. Thank you. Terima kasih. Marah aku pun ke mama pasti. Nah biasanya mama merespon itu seperti apa sih Kak Jai? Ya biasanya tuh nasihat mama tuh walaupun terkadang menyakitkan tapi paling mantep ya yang kita butuh. Itu paling mantep emang. Jadi sekarang pun kalau misalnya aku lagi stuck, aku lagi merasa jenuh, aku ngobrol aja sama mama. Jadi ngobrol tentang hal yang simpel pun aku pasti langsung adem gitu. Nah kalau lagi ngobrol dengan mama pasti. Cuman at the end of the day
perbedaan itu menjadi bikin aku lebih open minded, lebih menghargai pendapat orang lain, ataupun bikin aku menyadarkan kalau terkadang pendapat aku sendiri pun belum tentu benar. Kalau untuk pas aja nggak sih untuk itu? Enggak, mama sering bilang aku mah masih muda, nggak usah juga. Gak usah terlalu dikekang lah, selagi akunya pacaran bahagia, gak ngekang, gak menghalangi karir aku, mama pasti gak bolehin lah. Yang penting anaknya baik. Berarti intinya dengan pacar sekarang disetujui sih sama mama ya? Oh, pacar sekarang? Siapa yang pacar sekarang? Ayo. Siapa pacar sekarang? Mama ngasih kriteria-kriteria seperti apa gitu? Kriteria aku? Kriteria dari mama. Oh, dari mama. Ya, sama sih yang aku bilang tadi. Yang penting tuh orangnya balik lagi ke how the person treats me lah. Mama tuh nggak punya kriteria. Mama tuh tipe orangnya santai aja. Teman-teman yang kenal aku pun pasti tahu mama aku tuh sesantai apa orangnya. Yang penting ya nggak ngekang aku, nggak posesif, open minded, dan ya nggak ngalangin karir aku itu aja, dan bisa bikin aku happy dan senang doang kok mama. Oke. Terima kasih. Terima kasih.